dan trik cara membuat dokumen Google Doc di HP. Yang pertama, kita klik menu Google Drive. Kemudian, kita pilih bagian plus ini. Setelah itu, kita pilih bagian Google Doc. Baru kita tuliskan di sini. Setelah itu kita bisa buat judulnya. Di sini ada fasilitasnya ya, teman-teman, di bawah sini. Kalau untuk membuat judul kita bisa blok semuanya. Yang paling atas, kemudian kita bold, tebalkan, dan kita ubah atur posisi paragrafnya di tengah. Kemudian untuk penomoran kita bisa blok yang kita inginkan, kita klik bagian penomoran, akan segera otomatis. Setelah itu juga kita bisa ubah warna tulisan, misalnya menjadi merah atau orange, atau mungkin kita bisa kasih stabilo warna hijau seperti ini. Untuk save-nya kita klik tanda plus, tanda centang di sebelah kiri. Untuk ganti judulnya kita klik bagian dokumen ini ya. Kalau tidak bisa kita klik tanda silangnya. Kemudian otomatis akan muncul dan kita ubah judulnya di titik tiga ini. Kemudian ganti nama dokumen. Selesai. Semoga bermanfaat.